Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar YouTube? Dua hari lepas saya ada upload satu video saya ambil Samsung Galaxy S9 di kedai Samsung di IOI City Mall. Kemudian hari berikutnya saya upload pula satu video unboxing Samsung Galaxy S9 di Taman Tasik Botani Putrajaya. Okay, kemudian hari ini saya nak unboxing dan nak review Herman Kardon Onyx Mini. Onyx Mini ni diperolehi hasil daripada pembelian Samsung Galaxy S9 Plus melalui pre-order. So semua orang yang buat pre-order minggu lepas dapat percuma pada hari pengambilan Samsung Galaxy S9. Okay, Onyx Mini ni dikatakan oleh Samsung berharga RM699 lah ni harga dia. Walau bagaimanapun, carian saya di beberapa kedai maya seperti Lazada, harganya hanya RM399 setelah potongan eh. So ada RM399, ada RM369, ada RM349 kalau pandai cari. Dan memang ada official store dia, memang harga dia RM699. So semua harga yang murah tu setelah diberi discount lah. Walau bagaimanapun, terima kasih Samsung sebab beri kami yang pre-order ni speaker bluetooth ni. Okey, kita nak tengok pertama sekali, kita nak buang masa, kita nak tengok apa benda yang ada kat dalam kotak packaging dia ni. Okey, ni eh. Okey. Okey, kita nak buka. Sekarang ni kita nak buka packaging dia. Okey, kat sini dia ada seal plus ada dua seal. Satu, dua. Ini seal lagi satu eh. Buka. Okey, buka ni daripada bawah ni. Dan jeng. Oh, belum lagi eh. Okey. Ha. Ha. Okey, ni semua yang ada. Pertama sekali, ni dia speaker Herman Kardon Onyx Mini. Okey, dalam tak ada apa-apa. So, ni packaging untuk charger. Okey, pakai charger lagi. Untuk pilihan kepada charger yang ada.
saja. Itu saja. Okey. So sekarang daripada tu, ni adalah manual dia. So so ni semua manual lah. Okey. Okey, manual. Okey, dalam packaging ni dia menyediakan satu kepala charger. Okey. Kepala charger yang ni standard US punya. Kemudian dia ada ni lah. Okey, option untuk negara-negara yang dua lubang, dua lubang sengit dan juga yang macam kita punya. So kita punya dia masuk macam tu je lah. So ni ada so untuk USB yang masuk, so untuk USB masuk. Okey, sekarang kita nak buka speaker. Oh, tak ada apa-apa lagi. Okey. Okey, simple je speaker dia. Speaker dia sangat simple. Okey. Okey, besi yang besar lut getah lembut. Okey. Chop Herman Carden. Okey, kita tengok dulu kat atas dia. Kita tengok dulu kat atas dia. Okey. Sekali yang ni button dia adalah. Okey, ni semua button yang dia ada, nampak tu. Ni button power on off, ni button plus tambah, ni button turun, ini button bluetooth connection. Okey, kemudian kat ni button call, receive call ataupun nak cancel call dan depan dia adalah speaker dia. Kemudian jangan lupa kat belakang ni lah, nanti akan berdegup-degup bunyinya. Lepas tu bawah ni ialah untuk kabel AUX jack. Kemudian sebelah dia ialah untuk power, rechargeable type B. Okey, USB type B, bawah tak ada apa. Tu saja structure yang ada pada dia. So ni charger dia lah. Saya tak pasti adakah kita dibekalkan dengan wire atau tak. So far saya macam tak nampak wire. Kejap kita check balik dalam kotak. Okey, setelah saya check dekat kotak yang dah dibuang tadi tu, memang ada wire sebenarnya kat sebelah dalam ni. So wire rechargeable type B. Okey, so sekarang ni kita nak try kali pertama menggunakan Onyx Mini. Okey, sekarang ni kita nak try setting ataupun kita nak try lah nak bunyikan Onyx Mini ni untuk kali yang pertama. Okey, pertama sekali, of course kita kena tekan button on off ni, button power ni. Okey, ada dengar bunyi tadi kan? Okey, dan nampak ada lampu Nampak tu ada lampu dia. Okey, nampak tu. Ini ialah bateri punya ni Kalau penuh full bar ni sampai kat ujung ni, dia boleh tahan 10 jam. So maknanya setiap satu lampu ni menggambarkan 2 jam lah ketahanan dia. Boleh guna lagi. Okay, kita dah on kan. Okay, sekarang bluetooth dah bling-bling. So bila bluetooth dah bling-bling, kita pun kena on kan lah kita punya device. So dalam konteks saya sekarang ni, of course saya nak gunakan saya punya Samsung Galaxy S9 Plus saya. So kita akan gunakan untuk nak pakai iris scanner Okay. Sekarang ni kita akan cuba play lagu. Sebelum itu jangan lupa kita kena connectkan dia melalui bluetooth So pergi kat setting, pergi dekat connection, pergi dekat bluetooth, on kan. So nampak tu, nampak HK Onyx Mini, klik HK Onyx Mini. So dengar tu, dia dah bunyi. Dan notice kat sini dah tulis connected for call and media audio. Alright, so dah ready ya ni. So sekarang kita nak try pergi ke YouTube. Kita try. Okay, kita try lagu ni. Thank you.
Setakat yang saya dah try speaker ni, setakat sekarang ni, saya rasa speaker Bluetooth Harman Kardon Onyx Mini ni boleh dikatakan powerful juga, walaupun dia hanya ada single speaker je ni. Tapi bunyinya, bassnya ada, bunyi tweeternya naik, suaranya tak tenggelam. So bagi saya, kalaulah katalah Samsung tak bagi free Harman Kardon ni, saya memang nak beli juga. Tapi oleh kerana dah dapat free, memang saya takkan jual, saya tak bagi orang. Orang yang minta memang buat masa ni, saya tak bagi lah. So far, maknanya bagi pendapat saya, speaker Harman Kardon Onyx Mini ni memang berbaloi untuk digunakan. So, kalau harga asalnya RM699, sekarang ni di Lazada tadi saya check ada buat promotion RM399, ada RM379 dan paling murah tadi RM349. So kalau anda yang minat nak cari speaker untuk phone anda yang boleh dibawa ke mana-mana, senang Bluetooth dan tahan bateri, tahan lama, saya rasa Harman Kardon Onyx Mini antara pilihan yang baik untuk anda. Saya juga nak dengar pandangan kawan-kawan kat luar sana yang juga menggunakan speaker audio mobile mereka, dan saya nak dengar cadangan anda, ataupun saya nak tahu juga anda guna speaker apa. Sila komen kat bawah. So hari ini saya tak nak buat video panjang-panjang. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi untuk menonton video ni, kerana sudi untuk terus support video-video saya. Sila subscribe video ini, lain kali kita akan buat video review yang lain. Selain daripada itu, saya tak nak cakap banyak-banyak lagi dah. Terima kasih dan kembali. Nanti kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.